Utama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ini kita menyambung perkongsian dan pengajian kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita insya-Allah. Okey. Malam ni kelas kita ada lain sikit. Okey. Saya akan buat perkongsian dalam setengah jam. Lepas tu kita ramai-ramai nanti akan buat kelas secara berjalan. Tuan-tuan ikutlah saya je. Kalau saya berlari, kita berlarilah. Okey. Okay, nanti kita duduk kat depan sana, saya nak terangkan benda-benda yang spesifik mengenai hazanah kita lah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kan, maknanya wahyu kepada para nabi. Jadi wahyu kepada para nabi ini bermula dengan Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangan rasul itu 124,000 orang, daripadanya 313 dilantik menjadi rasul. Apa beza nabi dan rasul? Beza dia, nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan. Rasul dia wajib sampaikan. Suka ke tak suka ke dia kena sampaikan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak daripada sudut kemanusiaan betapa susahnya nabi nak cerita mengenai Isra Mi'raj 1400 tahun dulu. Boleh bayang tak? Kita tak usah cerita lama lah. Katakan kita hidup pada tahun 1950-an. Katakan kita ni 1950-an. Saya mengajar dan saya kata, tuan-tuan, pagi tadi saya serapan dekat Bangkok. Ini contoh je tau, saya ada je kat salam ni kan, contoh je kan. Saya serapan dekat Bangkok. Saya makan tengah hari dekat Jakarta. Alhamdulillah petang saya sampai, kita boleh berkuliah. Tuan-tuan, kalau sekarang 2024 saya cerita macam ni, kita boleh percaya tau. Sebab apa? Ada logik. Kan? Oh, naik kapal terbang, ada logik. Tak usah panjang, 1950, katakan kita hidup 1950-an pun akan ramai antara kita yang ya ke? Kan? Walaupun kapal terbang dah wujud waktu tu, tapi untuk orang awam gunakan tak mudah. Kan? Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita 1400 tahun lepas perjalanan Isra Mi'raj, ayat surah Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Nabi kena sampaikan yang langsung tak ada logik. Selaku kemanusiaan, kita boleh rasa tak susahnya Nabi? Kan? Eh? Susah tuan-tuan. Confirm kena gelak, confirm kena ketawakan, confirm kena kata berhalusinasi, confirm. Sebab tu Nabi di antara tuduhan dia orang gila. Ni Muhammad kan, lepas kematian isterinya Khadijah berhalusinasi. Macam kalau bahasa modennya lah, mana berkhayal. Benda tak logik, tapi sebab dia rasul, dia wajib sampaikan. Kan? Jadi itu Nabi dan juga Rasul. Jadi Nabi berakhir dengan akhir sekali Nabi SAW, Nabi Khatmul Anbiya, penutup para Nabi, para Rasul. Jadi Al-Anbiya risalatuhum wahidah, Nabi-Nabi ini risalahnya satu, iaitu mengesakan Allah SWT. Iaitu Allah SWT esa, satu. Kul huwallahu ahad, katakan huwallah, dialah Allah yang esa, ahad. Allahus samad, Allah tempat, maknanya menjadi rujukan keperluan segala hajat. Okey. Jadi maka Nabi SAW pun menyampaikan dakwah bermula daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi zaman Nabi SAW, Nabi lahir 570 Masihi, dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi. Apa yang ada kat dunia ni? Dunia ni ada dua kerajaan besar. Satu Rom, satu lagi Parsi. Dua kerajaan besar dan dua laluan besar dunia, iaitu laluan sutra dan laluan rempah. Ini dua laluan besar dunia dan dua kerajaan besar dunia, Rom dan juga Parsi. Belah-belah kita di tanah air kita kan, Nusantara ni dia ada dua tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa.
Melayu Archipelago dan juga Java Archipelago. Jadi tanah Melayu lagi besar, Sumatera itu semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu, Sulawesi, Bugis, Kalimantan dan juga kepulauan-kepulauan Filipina. Itu semua adalah Melayu Archipelago. Jawa Archipelago ni daripada Jakarta sekarang ke bawah dan kepulauan-kepulauan Jawa, Madura, Bali dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya dekat Nusantara kita ni orang di tanah Melayu yang ada asas kerajaan dulu iaitu Sriwijaya. Sriwijaya asas kerajaan Melayu dululah. Mana hujung maknanya sekitar-sekitar lepas zaman sahabat tu baru wujudnya sebuah kerajaan besar Sriwijaya. Kemudian kerajaan Jawa pula iaitu Majapahit. Okey. Pendekkan cerita, Rasulullah wafat, maka para sahabat berjaya mengislamkan iaitu Rom dan juga Parsi. Parsi berjaya diislamkan, sebahagian besar tanah Rom berjaya diislamkan, 60% tanah Rom berjaya diislamkan. Okey. Dan dua laluan besar berjaya diislamkan, laluan rempah dan laluan sutera. Laluan sutera daripada Zian pergi ke Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva, Sentra Asia, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kan kalau laluan rempah ni kalau sekarang Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu ni, okey. Tanah Melayu pergi ke Goa India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kan? Kalau perjalanan sahabat-sahabat dulu nak mengislamkan ataupun pedagang-pedagang tu, dia ada dua pilihan. Kalau dia nak pakai kapal yang sama, dia akan turun ke bawah sampai ke maknanya kalau sekarang Singapura lah, naik atas mau pergi ke Goa ataupun India lah. Kalau tak, dia parking kapal dekat segenting kera, pindah barang-barang, tarik naik gajah, tukar kapal, maknanya belayar pakai kapal lain dekat sekitar segenting kera sana. Okey. Jadi dua laluan ini. Dan laluan yang berjaya diislamkan ini antaranya adalah bahagian-bahagian tanah Melayu kita lah, dan tanah Jawa, Nusantara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut umat Islam, dia ada tanah dia. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya selalu berulang pergi ke Palestin. Kita rombongan baru balik tengah-tengah perang ni pun kita pergi antar bantuan. Nanti Isra Mi'raj bulan 1 ada rombongan sekali kita pergi. Jadi maknanya kalau anda kata saya pergi ke Palestin, tanah di sana, umat Islam di sana adalah orang Arab Palestin. Nak kuatkan Islam di sana, kena kuatkan umat Islam di sana. Kena bantu umat Islam, umat Islam yang membahu Islam itu. Okey. Hari ini kalau kita pergi ke India, kita ke India, tanah di sana orang umat Islam di sana adalah orang India. Nak kuatkan Islam di sana, kena kuatkan umat Islam di sana. Kena kuatkan orang India di sana. Kita pergi ke laluan sutera dekat Uyghur. Dekat Uyghur, Islam di sana, umat Islam di sana adalah orang Cina. Nak kuatkan Islam di sana, kena kuatkan umat Islam di sana. Umat Islam sana kuat, maka kuatlah Islam di sana. Kita tak boleh datang tiba-tiba 10-20 orang kita jadi hero kat sana. Bukan, tu bukan tanah kita. Tu tanah umat Islam sana. So kita kena kuatkan sahabat-sahabat si Islam di Uyghur, maka Islam akan kuat di sana. Tuan-tuan sekalian, sama juga di Nusantara ini, umat Islam di Nusantara ini siapa? Tuan-tuan sekalian, nak kuatkan Islam, kena kuatkan umat Islam. Nak kuatkan umat Islam di Nusantara ini, umat Islam ni siapa? Adalah orang Melayu. Suka tak suka, orang tak suka dengar tu, ikut dia lah. Tapi memang orang Melayu. Jadi nak kuatkan Islam di sini, kena kuatkan umat Islam di sini. Nak kuatkan umat Islam di sini, kena kuatkan, maknanya orang Melayu Islam di sini. Ni. Sebab kita umat Islam. Kalau orang Arab datang tiba-tiba 4-5 orang datang sini, tak boleh, susah. Sebab tanah ini, dia ada amanah dia. Dia ada amanah, dia ada orang dia yang Allah apa nama amanahkan sebagai umat Islam di sini. Jadi maknanya kita sebagai orang umat Islam di sini, kita kena faham benda ni lah. Kita kena jadi kuat daripada sudut-sudut yang berbagai-bagai.
ekonomi, berbagai-bagai lah, biar kita kuat, kan? Ada benda-benda boleh berbalah, ada benda-benda kena bersatu, kan? Ha, sebab dengan perpecahan memang orang akan menjadi lemah. Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, itu bab pertama yang kita kena faham. Kan? Umat di sini, umat Islam ni siapa? Kena kuatkan siapa? Dan kita sendiri kena kuat. Kita kena sendiri kuat. Dan tak boleh nak mengharap orang lain. Kita sendiri dengan ilmu, dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan keimanan, dengan akhlak, dengan maknanya kita kena mulakan. Kan? Ha, jadi sebagai umat Islam di sini. Okey. Kemudian tentang muslimin dan muslimat sekalian, saya nak cerita mengenai, kalau lebih spesifik lagi, umat Islam di bahagian Nusantara ni, orang Melayu dan suku-suku Melayu lah. Maknanya kalau beli archipelago tu, suku-suku Melayu lah. Banjar di Kalimantan, kan? Bugis di Sulawesi, kan? Begitu juga orang Moro di selatan Filipina, orang Patani, orang Aceh, itu semua adalah kepulauan-kepulauan Melayu. Dan orang-orang Jawa, dia ada suku-suku jugalah, yang kecil-kecil, dia panggil Java Archipelago. Jadi maknanya, tuan-tuan sekalian, kita boleh fokus kepada maknanya bila umat Islam, orang Melayu di sini, kenapa British ataupun penjajah tak berjaya nak mengkafirkan kita di sinilah. Jadi tuan-tuan sekalian, antaranya adalah kita masih ada jati diri. Jati diri tak hilang. Semenjak Melaka tombang 1511, jati diri tidak hilang. Untuk faham mengenai jati diri ni, saya nak bagi satu contoh lagi. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi, dia tidak ada negara sejak beribu tahun. Beribu tahun. Daripada maknanya kekalahan lah nak ceritanya. Kekalahan dia ditawan oleh Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ni 586 sebelum Masihi, 586 sebelum Masihi tawan Baitul Maqdis, maknanya habiskan kerajaan, maknanya orang beriman daripada Bani Israel waktu tu lah. Okay, di sana tu dia tidak ada negeri, dia dihalau di satu tempat ke satu tempat, kan? Kemudian Nabuchadnezzar tawan dia, jadikan hamba di sana, kan? Kemudian Cyrus the Great ada pendapat, Cyrus the Great ni adalah Zulkarnain, 500 tahun sebelum Masihi. Dia bebaskan, bersepah-sepah lagi. Kemudian ketika zaman Nabi Isa, adalah dia berjaya tubuhkan negeri dia sikit. Kemudian dia diserang oleh Rom pada tahun 70 Masihi. Iaitu Panglima Titus daripada Rom, hapuskan. Tuan-tuan sekalian, saya kan perhati kalau pergi sana tu, bahasa tak hilang, tulisan tak hilang, pegangan agama bagi dia Judaism tak hilang. Bila ada peluang buat negara, wujud negara balik. Dengan cara apa, itu kita boleh bahas lah. Tapi mana wujudnya, tak hilang. Sebab apa? Ada jati diri, beberapa jati diri dia tu. Kita malam ni taklah nak cerita jati diri Israel. Kita nak cerita jati diri orang Melayu kita. Ini nak ceritanya kenapa satu bangsa tu tak hilang, sebab ada jati diri dia. Jadi jati diri bangsa Melayu umat Islam ni paling kurang ada 16. Tuan-tuan salinkan, kita akan bahas pelan-pelan di sini. Paling kurang ada 16. Kita bahagikan kepada 4 warna. Okey. Paling kurang ada 16 jati diri. Okey. Cluster, nak senampang kita cluster ataupun bahagian warna merah ada 4. Okey. Apa jati diri warna merah? Iaitu yang pertama adalah persenjataan. Persenjataan. Orang Melayu dah ada senjata dia. Kaedah membuat senjata ada identiti dia. Ada yang tidak, maknanya dikongsi dia punya teknologi dengan bangsa lain. Kalau senjata pendek, keris. Kalau senjata panjang, dia dipanggil sundang. Orang Melayu kita banyak pedang. Tapi banyak pedang-pedang tu berkongsi teknologi dengan bangsa lain. Contoh, pedang buaya berenang. Mana tengok tak? Buaya berenang berkongsi teknologi dengan orang Turki. Pedang cinangkas, orang India pun macam tu juga lebih kurang. Okey. Tapi sundang memang jati diri orang Melayu. Keris jati diri orang Melayu. Kita tak jumpa keris ada kat mananya orang Jepun pakai ke, orang India pakai ke, tak. Memang jati diri kita.
kan, dan juga bunga-bunga yang dihias pada hulu, pada sampir, dia ada persenjataannya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan di rumah ada keris yang naratifnya ada hantu, jangan pergi bawa kepada pengamal perubatan Islam yang dia punya cara rosakkan barang tu. Kan? Ada yang dipotong, dibakar, dibuang ke sungai. Jangan, tuan-tuan sekalian. Pergilah, ada orang yang boleh berubat dengan cara tak merosakkan barang tu. Bayangkan kalau keris ayah-ayah atau atuk, tuan-tuan sekalian, 300-400 tahun umur dia, ada nilai sejarah yang boleh kita kaji di situ. Kan? Yang banyak rahsia yang ada di situ tu, kita boleh kaji. Sudut besi dia, saya memang agak spesifik kaji pasal besi dengan UTM. Kan? Dapat keris, kita bawa ke lab, besi-besi orang Melayu ni, Masya Allah, macam-macam tuan-tuan sekalian. Ada besi-besi yang pelik-pelik pun ada. Kan? Ada besi-besi yang aneh-aneh pun ada. Aneh tu maksudnya, ada campur iron campur titanium, saya pernah jumpa. Iron campur titanium. Iron campur rare earth, unsur nadir ada. Kan? Iron campur, iron tu besi maksudnya iron tu besi, atau ferrum campur nikel, ferrum campur apa lagi, paling kurang 4-5 jenis besi dalam satu keris tu, paling kurang. Kan? Sebab tu kalau maknanya mengenai hantu lah, okay, ada perbahasan antara tu wujud tak wujud, tapi kalau catatan dia, keris dia 21 jenis besi. Nanti saya akan tunjukkan maknanya besi-besi yang mungkin dibuat bahan-bahan keris. Nanti kita bila kita berjalan, nanti kita keluar, nanti kita tengok tu. Kan? Ni. Jadi jati diri pertama dalam kluster merah, persenjataan. Yang kedua, seni mempertahankan diri, ataupun silat lah kita panggil. Silat. Maknanya dia ada jati diri dia. Okay? Maknanya dia ada gerakan dia. Gerakan dia takkan sama dengan gerakan kalaripayat yang asal daripada India. Takkan sama dengan kung fu yang berasal daripada negeri China. Takkan sama. Dia ada gerakan dia. Kan? Jadi maknanya kalau kita tengok silat-silat Melayu semua, lebih kurang dia ada kesamaan dia. Adalah sikit buah, bunga dan lain. Tapi umumnya gerakan lain. Orang tengok ni silat. Macam tomong ni lah. Takkan sama dengan Melayu. Sebab dia adalah maknanya belah-belah Thailand sana tu. Punya apa nama? Seni bela diri. Okay? Yang ketiga, seni bela dalam kluster merah ni, iaitu pengangkutan. Pengangkutan, kapal. Kenapa merah? Merah ni lambang keberanian kan? Orang Melayu kita ni memang belayar, tuan-tuan sekalian. Saya buat kajian, kan? Antaranya, orang Melayu ni, dia bertebaran, dia sampai ke Madagaskar sana. Madagaskar, saya pernah cerita dalam kuliah saya. Tuan-tuan nanti search orang Merina. Orang Merina tu orang Melayu, berdarah Melayu yang ada di Madagaskar sana tu. Muka macam kita. Kan? Saya kena tahan dekat airport sebab dia ingat saya Merina. Kau tunjuk kau punya duit, berapa kau nak bawa keluar. Dia ingat saya orang Merina nak bawa keluar duit. Saya kata, "Eh, aku orang luar, aku orang Malaysia, ni pasport Malaysia." "Oh, okey, sorry." Dia ingat saya orang Madagaskar, tuan-tuan sekalian. Kan? Orang Merina, nanti tuan-tuan search orang Merina. Kapal-kapal yang digunakan di Merina sana, sampan-sampan, perahu-perahu yang kat tanah Melayu itu kita tak digunakan. Perahu yang ada macam kepak tu lah. Maknanya walaupun kecil, dia tak akan terbalik, tuan-tuan sekalian. Pernah tengok tak? Cuba nanti search perahu-perahu tradisional orang Melayu kita yang macam ada kepak tu lah. Di sana masih digunakan lagi, dipakai lagi. Kan, orang kita sana tu. Sampai ke Madagaskar, sampai ke mana-mana tu, kita memang terkenal dengan orang belayar. Kan? Dan yang keempat, jati diri orang Melayu ni, yang bagian kluster merah, iaitu ilmu-ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni ilmu-ilmu maknanya yang pelik-pelik lah kita nak cerita. Tapi kalau istilah orang ni, ilmu aliran putih lah. Ilmu aliran hitam ni sihir. Ada juga yang pelik-pelik ni, tapi sihir. Ada orang berkata, kalaulah dia kata benda-benda pelik-pelik ni ada kat tanah Melayu kita, kenapa dekat negara Arab tak ada? Kita dah kongsi pada kelas yang lepas kan, macam mana antara pengaruh daripada Mesopotamia ni, antaranya sihir kan, daripada belah kita ni. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, di tanah Arab sihir telah dibersihkan oleh para nabi. Berbanyak nabi diutus di sana. Di sebelah kita ni, siapa membersihkan sihir? Tak ada nabi ke sini ni yang membersihkan sihir. Sebab itu ketika
pendakwah-pendakwah mengislamkan tanah Melayu. Tanah Melayu dah banyak kerajaan Islam. Perjuangan seterusnya mengislamkan tanah Jawa. Tanah Jawa eh. Sebelum Wali Songo tu 9 orang, ada 9 orang pendakwah awal. Tuan-tuan cek balik kita punya kuliah yang lepas. Saya sebut nama-nama dia. Mengikut babat maknanya kerajaan Demak. 9 yang awal. Antaranya adalah Syekh Syubakir. Salih nama ni search kan, untuk menambahkan pengetahuan kita. Syekh Syubakir ni dia memerangi sihir. Kan, sebab sihir masih kuat kat sini. Lawan sihir tentulah ilmu-ilmu macam tu juga. Sebab tu ilmu-ilmu hikmah ni wujud di sini. Sebab untuk melawan sihir tu keperluannya tu ada di sini. Kan, di sana tak ada. Tuan-tuan sekalian, Nabi Dawud alaihissalam 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Dawud alaihissalam. Semua kita tahu, kita baca Quran, kita baca hadis, antara kelebihan Nabi Dawud kan, dia boleh melembutkan besi dengan tangannya ini. Kan? Relau Sungai Batu 800 tahun sebelum Masihi. Beza 200 tahun je daripada Nabi Dawud. Kita takkan jumpa satu ilmu orang Arab melembutkan besi, tak ada. Bani Israel tak ada. Saya pergi Palestin tak ada orang Israel boleh lembutkan besi dengan tangan. Orang Arab boleh buat pedang dengan tangan, tak ada. Tapi ilmu tu ada kat orang Melayu kita. Tentu kalau pernah dengar macam mana orang buat crispy chip, dan benda ni bukan dongeng. British pun kaji mengenai maknanya salah satu keris Melayu tu crispy chip. Ambil batu seketul picit jadi keris begitu lah. Ilmu tu ada kat orang Melayu. Tak ada orang Arab, tak ada. And orang belah-belah Israel tak ada yang picit tu, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya kenapa keperluannya ada di sini? Kenapa tak ada kat sana? Sebab sana tu tak ada keperluan dia. Allah bagikan dengan keperluan satu ilmu tu. Ini maknanya bagi kluster merah lah. Okey. Kluster biru. Kluster biru ni ada 4 juga. Yang pertama permainan kebudayaan. Persembahan kebudayaan. Okey, tarian, okey, ataupun alunan-alunan bunyi-bunyian kan, persembahan kebudayaan. Jadi maknanya Melayu kita ada permainan dia. Itu satu jati diri. 16 ni tuan-tuan sekalian, paling kurang kita kena ada satu baru kita akan sayang kenal pada bangsa ni. Kalau tidak kita akan jadi orang lain. Kan? Paling kurang satu. Okey. Saya jumpa baru ni saya satu program di Johor. Jadi kita ada buat bahas pasal keris dan sebagainya. Dia kata, "Ustaz, saya ni Ustaz, saya singgah makan dia punya kedai makanan tradisional. Saya ni Ustaz, apa nama, nak sangatlah belajar pasal silat ke, tapi tak kuatlah badan ni Ustaz. Balik-balik sengal seminggu demam, men." Saya kata, tuan dah bagian masakan. Nanti kita ada. Masakan ni adalah sebagai jati diri. Fokuslah bangunkan benda tu. Dia ada falsafah dia tau. Masakan Melayu tanya ibu kakak yang mahir. Dia ada falsafah dia. Dia ada falsafah dia. Dalam bentuk kesihatan pun ada falsafah dia. Kenapa makan sate itu makan dengan timun? Kan? Dia ada falsafah dia. Saya taklah mengajar menu malam ni. Ibu kakak lagi kaya pengalaman ilmu masakan daripada saya kan. Yang mana permainan kebudayaan. Contoh dia kan. Atau saya pernah bincang permainan tabal orang Melayu. Permainan, kita orang Melayu ada permainan papan. Permainan papan kita ada permainan harimau, ada permainan tabal dan sebagainya. Okey, yang kedua dalam kluster biru ni makanan tradisional tadi ya, saya sebut makanan tradisional, kuih-kuih tradisional, alat-alat memasak kan. Yang ketiga iaitu kraft, ukiran dan ukiran-ukiran. Ukiran-ukiran kraft, ukiran-ukiran di maknanya di rumah-rumah kan, ukiran-ukiran di batik, ukiran-ukiran ditembikar-tembikar. Tuan-tuan pernah dengar, pernah kenal buah buton? Buah buton pernah dengar buah buton? Kan? Nanti search buah buton tu apa. Ada di rumah-rumah orang Melayu lama. Kalau di Negeri Sembilan, buah buton lambang kepada keadilan. Di negeri lain, buah butonnya di atas. Negeri Sembilan, buah buton bawah. Tuan-tuan nanti search buah buton, tengok rumah-rumah Negeri Sembilan, buah buton ni ke bawah. Dia lambang keadilan. Tapi negeri lain buah buton tu biasa ke atas, lambang kepada agama. Kan? Jadi seni bina. Kita takkan jumpa maknanya bunga yang ada di kain batik terdapat pada keris. Tak. Ukiran dia lain. Bunga-bunga yang ada di keris biasanya pohon-pohon untuk ubat-ubatan.
kan, maknanya untuk bentikan darah, untuk maknanya apa nama peperangan punya ilmu lah. Kita takkan sama bunga yang berada di tembikar dengan bunga yang berada di palang-palang rumah, tak sama. Ha, itu craft. Kalau yang mendalami benda ni boleh bahas. Itu sebagai satu jati diri. Tuan-tuan kalau tengok kita tengok bunga ni. Bunga apa ni? Kan? Ha, maksudnya bunga-bunga dia. Dan kalau kita tengok Quran, jumpa Quran lama kita boleh kenal. Quran ni bunga ni negeri mana? India ke, Arab ke, atau tanah Melayu punya. Macam tu juga dengan tuan-tuan kalau pergi dekat dekat mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi, kan, yang diletakkan dekat apa nama, dekat Masjid Al-Aqsa, ada kajian antara tukang dia daripada Nusantara ni, ada kajian, wallahu alam. Tapi bunga-bunga di situ bunga-bunga daripada Nusantara, awan laratnya lah apalah. Siapa pergi Masjid Al-Aqsa, tengok mimbar dekat Masjid Al-Aqsa tu. Siapa pergi ke Mekah, pergi lawat muzium kat Mekah, pintu Kaabah tu, cuba tengok bunga dia. Bunga-bunga sebelah kita, maknanya orang kita terlibat untuk buat benda tu. Kan? Ha, betul. Bani kalau tengok, kan, mana perhati ambil tahu. Oh, bunga ni. Oh, kenapa bunga ni? Oh, kenapa bunga ni? Kan? Ha, bunga kat telekong. Tapi itu barulah, eh. Ha, kat telekong tak sama. Sebenarnya kalau yang lama dengan bunga yang ada dekat tembikar ke batik ke dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, jati diri biru ni, kluster biru ni, iaitu busana. Busana, berhias, pakaian, kan? Ada telepok lah, ada kain songket lah, tekat lah. Baru ni saya buat kajian pasal kain tekat, kan? Naratif dia, oh ini adalah emas. Kita bawa ke lab, ada yang perak, ada yang emas sungguh, tuan-tuan sekalian. Barulah saya sendiri baru appreciate. Jumpa kain lama tu, wih, ini emas ni, kan? Kain tekat, jangan kita buang, kan? Jadi maknanya kain mak kita, atuk kita, nenek kita, moyang kita dulu, buruklah kain ni, buanglah. Jangan, tuan-tuan sekalian. Dia ada nilai sejarah kat situ tu. Boleh kaji bunganya apa, boleh kaji kain dia macam mana, boleh kaji benang dia macam mana, dan ada pengkaji-pengkaji dia. Okey. Okey, kemudian jati diri hijau ada empat juga, kan? Apa jati diri hijau? Iaitu yang pertama agama. Agama tu jati diri orang Melayu. Kan? Dan agama bagi orang Melayu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kan? Maknanya adalah jati diri. Sebab tu kalau orang belajar agama, dengan sendiri dia akan cari bangsa tu. Sebab dia adalah jati diri kita. Okey. Jati diri hijau yang kedua, perubatan ketika sakit. Perubatan ketika sakit. Maknanya dah sakit, perlu ubat. Kita pernah dengar ada orang yang patah tulang. Boleh maksudnya boleh secara kampung lah kita panggil, kan. Tapi dah ada ilmu dia. Saya 2018, kan? Accident. Saya bawa kereta baik-baik, bas terbabas langgar saya. Patah riuk orang tu kata, kan? Sini patah, kan? Oh, baru saya tahu punya patah rusuk ni, mungkin ibu-ibu kat kalau saya pernah ketawa pun tak boleh tahu. Senak sakit, kan, kalau patah rusuk ni. Okey. Jadi bawa ke hospital. Doktor X-ray badan. Oh, nampak satu patah, kan? Saya kata, tapi saya senang doktor. Eh, tak ada, X-ray tak nampak ni. Malam tu, tukang urut datang ke hospital. Okey, petang tu dia pegang je ni, ustaz, patah dua ni, ustaz. Rusuk saya, belakang patah dua ni. Eh, tak adalah. Tapi saya senang tau. Cuma doktor kata tak ada, X-ray tak nampak. Jadi malam tu doktor datang, saya kata, doktor, saya senang lah, kan? Macam patah, oh, esok kita buat CT scan. CT scan lebih detail lagi, kan? Patah dua sungguh sini lah. Dia pegang macam ni, eh, patah dua ni, kan? Macam mana boleh tahu, kan? Haa, macam mana boleh tahu, kan? Dia ada ilmu dia, kan? Itu penjaga, maknanya perubatan ketika sakit, kan? Contoh manuskrip di Patani, kan? Patani dekat Museum Quran Narrative Wat tu, dari manuskrip-manuskrip. Antara yang menarik minat saya untuk melihat manuskrip, orang Melayu ada cara menyusun usus. Kalau dia pegang, terburai perut, dia bukan sambung terus, tau. Dia susun untuk usus tu dulu, baru dia sambung. Ha, ada ilmu menyusun usus. Tapi ilmu tu hilang lah, kan? Ha, ada manuskrip, tapi manuskrip dia ada. Tentang kalau minat, pergi ziarah orang tua-tua, rumah-rumah. Jangan bakar buku-buku kita jumpa, kitab-kitab catatan orang tua-tua kita dulu. Kan? Ini datang, ada jin ni. Pergi bakar. Jangan, tuan-tuan. Ada ilmu-ilmu yang
yang kita tak kaji zaman moden ni. Ha ni. Okey, yang ketiga, jati diri hijau, penjagaan kesihatan. Tadi dah sakit, ini penjagaan kesihatan. Herba, senaman, pemakanan kesihatan, kan? Ha, ini boleh belajar, boleh wujud lah, maksudnya dengan dos yang betul, kan? Rempah-rempah ratus, itu lama dah kita makan dulu, kan? Ha, dan yang keempat, kan, jati diri hijau, iaitu pendidikan budaya. Pendidikan budaya ni sistem nilai, lagu dodoi orang Melayu kita dulu mendodoikan anak dia ada lagu dia, kan? Lagu-lagu dia bukan lagu-lagu rock ke apa semua lagu-lagu nasihat-nasihat, Masya Allah, kan? Bunda penuh riang menerima bahtera merdeka, putra-putri sayang sedang berjuang. Ketika tanah Melayu ni dijajah oleh Belanda, banyak tempat-tempat serenda. Sultan Hasanuddin daripada Makassar ataupun dari Kesultanan Goa, bukan Goa India, Hasan, maknanya sign perjanjian. Kan, kerajaan Luwu, kerajaan Pontianak, kerajaan Sambas, kerajaan banyak. Tapi kerajaan Melayu yang Melayu di sini tak menyerah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang-orang Bugis ketika Sultan Hasanuddin menyerah dengan Belanda, diorang rasa macam, kenapa kita masih kuat? Kita masih kuat. Kenapa kita menyerah? Kenapa menyerah? Dia cari sultan yang tak menyerah lagi sebab memang nak lawan dengan Belanda tu. Cari itu yang daripada suku Melayu, suku Bugis mula datang kemari sebab orang Melayu kita tidak menyerah. Kan? Daripada kerajaan Johor Riau diasak oleh Portugis dan Belanda, maknanya daripada Melaka diasak ke Johor, diasak oleh Portugis, dia berundur ke Pulau Penyengat. Kan? Kemudian Belanda nak tangkap Raja Melayu juga lagi ni. Macam mana nak suruh menyerah, paksa menyerah sebagainya. Dia berundur ke Pulau Lingga. Ke Pulau Lingga. Ditahan oleh Raja Haji Fisabilillah. Peperangan di Pulau Penyengat. Tuan-tuan nanti baca Perang Riau 2. Banyak kapal-kapal Belanda tenggelam. Antara yang paling digeruni adalah penyelam-penyelam Melayu. Orang Melayu kita ni ilmu air biasa, kan? Dia boleh menyelam, dia bocorkan kapal. Berundur Belanda pergi ke Melaka, dikejar oleh Raja Haji Fisabilillah daripada Pulau Penyengat sana ke Melaka. Dikepung Melaka dah nyawa-nyawa ikan dah. Kalaulah tiada pengkhianat beritahu kepada Batavia, Batavia sekarang Jakarta, Belanda dah dapat kita rampas balik Melaka tu. Tapi diambush Raja Haji Fisabilillah pada waktu pagi, syahid dekat Teluk Ketapang. Tapi tak menyerah, tuan-tuan sekalian. Sampai sudah tak menyerah. Di hujung-hujung saja, lepas Belanda ni belajar dengan British, dia buat perjanjian. Dia tak berperang betul. Kan? Jadi sebab itu, ibu-ibu dulu, suami pergi berperang, ibu-ibu jaga anak. Lagu dodoi itulah sistem nilai yang ditanam kepada anak-anak. Ha, ni tuan-tuan silat. Lepas tu, tuan-tuan kalau baca lagu dodoi, banyak falsafah-falsafah, Masya Allah. Orang sekarang lagu dodoi juga, tapi lagunya ya au ya au ya au, tak ada dah pun buai pun buai moden dah, kan? Cuba beli buku, cari buku lagu dodoi Melayu, cuba tengok perkataan dia, masya-Allah, kan? Dan kluster yang terakhir, kasih kuning iaitu yang pertamanya adat istiadat, tata cara, kan? Adat dan adab. Orang Melayu kita ni ada adab, kan? Ada adab tertib dia, kan? Depan orang tua jalan memang tunduk, kan? Itu adab, itu memang orang Melayu punya. Minta izin, kan? Dulukan orang tua, kan? Maknanya dengan guru, dengan ulama, dengan rakan seperguruan, kan? Begitu juga dengan seteru, dengan musuh-musuh. Dia tetap ada adab dia, kan? Dengan musuh-musuh dia, itu dipanggil adat istiadat dan juga adab. Okey. Kemudian jati diri kuning yang kedua, iaitu mengenai ekonomi. Orang Melayu kita perburuan, kan? Ternakan, kan? Mas, pencarian mas. Kita ni Ptolemy, kurun kedua, tulis dalam buku dia, kawasan kita ni dipanggil Aurora Kersani, semenanjung emas, kan? Ataupun Golden Kersani, kan? Ataupun Suvarnabhumi. Itu yang Thailand ambil
Suwarna Bumi itu, jadi dia punya, dia punya nama airport tu Suwarna Bumi, Suwarna Bum. Itu adalah negeri, mana negeri emas. Suwarna Bumi, Suwarna Bumi. Maksudnya Suwarna Bumi, negeri emas. Kita memang banyak emas atau silan, kan? Dan emas dekat kita ni dia punya prioriti dia tinggi dibanding emas-emas tempat lain. Sebab tu antara kita, antara kepakaran emas, eh. Tuan-tuan pergi Sirim, pergi tanya kat sana tu. Eh, orang Malaysia ni antara kepakaran emas yang lebih 90%. Barat 75% yang emas ada dari kemahiran dia. Tapi kita yang sampai 95% ke atas tu, kemahiran tu ada dekat kita. Kan? Eh? Sampai sekarang tau. Kan? Okey, kemudian ekonomi. Okey, satu benda baru saya baru tadi meeting dengan bahagian Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kan? Saya ada meeting dulu dengan Perhilitan, kemudian Jabatan Pembangunan Kemahiran. Saya kata, kenapa tidak ada ilmu orang Melayu yang telah hilang daripada sudut ternakan, eh, maknanya yang kuning ni kan, iaitu pelihara gajah. Orang Melayu kita mahir dengan gajah, tuan-tuan sekalian. Thailand masih dikekalkan ilmu dan skill tu. Kenapa orang Melayu kita tak dibagi untuk bela gajah? Dan skill tu sebenarnya ada dalam darah kita. Dekat Pahang, dekat Johor, dekat apa nama Perak, orang dulu contoh gambar-gambar lama. Eh? Tapi tak ada seorang pun sekarang ni orang Melayu kita yang ada ilmu gajah. Eh? Tapi rupanya dekat Jabatan Pembangunan Kemahiran ada SKM jaga gajah. Oh, baru tahu, SKM tu sijil kemahiran Malaysia. Eh, bagus ni, saya kata. Dia kata, kenapa tak diwar-warkan? Dia kata, cuma ustaz masalah dia, dia bertindih banyak jabatan. Kan? Maknanya, Perhilitan dengan Jabatan Hutan, dengan jabatan ni. Jadi akhirnya banyak, akhirnya khusus tu tak boleh dibuat. Tapi sayanglah cerita dia. Kan? Sebab ilmu tu ilmu orang Melayu kita. Kan? Orang Melayu kita kan suka membela, kan? Sekarang tengok, bela apalah. Apa nama, tikus lah pun dibelanya, ular pun dibelanya kan, tapi ada banyak binatang-binatang yang dulu kita tu ada skill ataupun ilmu. Okay. Kemudian yang ketiga, yang kuning ni, iaitu seni pertukangan logam, perak, besi, tembaga, suasa, emas, pertukangan kayu, kan? Ni, kan? Maksudnya itu antara yang kuning lah kita panggil, teliti. Okay. Dan yang terakhir, kan, bagi jati diri yang ke-16 ataupun yang ke-4 dalam yang kuning tu, iaitu penulisan dan bahasa dan juga falsafah-falsafah penulisan, tulisan-tulisan Melayu, bahasa. Kita ada batu bersurat, kan? Kita ada pantun, kan? Macam mana nak kenal kayu kalau di asap belaknya tersusun? Macam mana nak kenal Melayu kalau bercakap bahasanya berpantun, kan? Pucuk pauh berlima batu, anak sembilang di tapak tangan, biar jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Ha, kan sedap tu orang Melayu, kan? Bahasa dia tu. Apa guna pergi ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut pada bini? Ha, tu kan? Kan ada falsafah dia tu dalam berpantun, dalam berbahasa tu ada falsafah-falsafah dia, kan? Tuan-tuan silam. Jadi ini adalah 16 jati diri Melayu paling kurang, eh? Jadi paling kurang anak-anak kita ni kena ada satu. Jadi baru dia ada rasa sayang kepada umat Islam yang berada di sini. Bila dia faham umat Islam berada di sini, dia akan panjangkan kepada umat Islam yang di tempat-tempat lain. Sebab tanah ini dia ada amanah dia. And bagi kita, umat Islam kita adalah, maknanya kita lah sebagai orang Melayu itu, sebagai umat Islam di sini. Okay? Jadi, saya nak ajak kita berjalan, okay, di luar sana tu. Tapi hari ni saya tak jangka pula ke maknanya ramai pula hari ni, ya. Okay? So, kita boleh bergerak, saya ingat, orang perempuan kanan dan kiri daripada tangga tu, yang lelaki ke bawah semua. Nanti anak buah saya akan tolong bagi kita satu dipanggil receiver lah, maknanya untuk kita dengar apa penerangan saya. Taklah saya bercakap, kan? Tu jerit-jerit yang belakang. Tak dengar Ustaz. Jerit-jerit kita, kan? Nanti pada mikrofon ni tak tahu dah dengar kat luar ke tak. Kan?
Jadi maksudnya elis semua boleh dengar, semua bermanfaat. Okey. Tadi saya ada pesan kepada Ustaz Zul untuk pesan kepada kita untuk bawakan plakat. Ada tak? Ha, hari ni saya nak cerita mengenai kamp plakat, nanti saya nak tunjuk, kan? Kamp plakat orang Melayu ni dia ada 7 kegunaan dia. 7 kegunaan dia, tuan-tuan sekalian. Kan? Yang pertama sebagai selendang macam ini. Kan? Kalau orang perempuan sedap dapat ketudung, dia buat tutup kepala dia tu, ha. Kan? Kalau mungkin panas ke apa ke, peluh ke, kan? Okey. Yang kedua buat alas. Alas. Alas sembahyang ke, alas nak makan ke, dulu kalau kat bendang, kan? Alas untuk makan ke, sembahyang ke, nak tidur ke, untuk buat alas. Okey. Yang ketiga buat bungkusan. Kan? Jadi kalau kita merajuk-merajuk, ini antara benda yang boleh kita buat bungkus baju, kan? Okey. Dia buat bungkusan makanan ataupun kita selendang macam ini, ada boleh bawa benda, kan? Maknanya untuk bungkusan, untuk bawa benda. Kalau ibu-ibu kakak yang biasa bawa anak lah, kalau cara lama, kan? Sekarang ni dah macam-macam punya teknologi, ada beg lah pun. Dulu orang pakai ni ya, untuk bawa anak, untuk gendong anak tu, kan? Untuk gendong anak tu, kan? Pakai ni ya. Okey. Yang keempat, semutar ni serban lah, serban. Nanti saya akan ajar macam mana nak pakai serban. Bagi abang-abang, ayah-ayah lah, kan? Akak-akak jangan pakai semutar pula. Dia pakai selendang macam tu. Okey. Yang kelima, dia menjadi senjata. Dia boleh jadi senjata ni. Ha, inilah sampai sekarang kalau kita bawa, senjata ni tak digazetkan sebagai senjata. Kan? Kalau tuan-tuan buat keris, kan, dia ada senjata berjadual, dia panggil, eh. Ha, okay. Ha, jadi ini boleh. Jadi kalau tuan-tuan pergi balik kampung, kan, gelap-gelap seorang-seorang, kan, bawa. Bukan saja untuk sembahyang, dia boleh jadi senjata. Jadi mungkin saya boleh kita kongsi untuk kebaikan kita bersama lain. Okey. Kemudian untuk bengkung. Bengkung tu untuk ikat pinggang, kan? Ha, untuk ikat pinggang. Okey. Ha, tadi saya dah redundant. Bungkusan satu lagi untuk apa nama, untuk kita sandang. Okey, yang ketujuh untuk kita sandang benda. Kita bawa, biasanya kalau bawa pedang ke, senjata ke, dulu untuk sandang kat belakangnya, kan? Ada cara. Jadi siapa yang ada buat kempekat, jom kita buat keluar, nanti saya tunjuk, kan, cara dia. Mudah-mudahan bermanfaat lah, ya. Insya-Allah, mudah-mudahan.